على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kepada yang berhormat yang dipertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam pembukaan persidangan Penggal Parlimen pada kali ini. Pertamanya, saya ingin untuk mendapat makluman kait dengan pembangunan Hospital Dungun secara khusus kerana kerja tanah telah siap, tetapi bilakah tender akan dibuka untuk kerja-kerja pembangunan dan pembinaan. Yang kedua, berkait dengan satu soalan yang saya kemukakan tetapi telah ditolak, tidak berasaskan kepada sebab penolakan yang sepatutnya. Kerana dalam pertanyaan yang saya tanyakan ini, oleh kerana kenyataan peguam negara bahawa 2.03 bilion telah dipulangkan semula kepada keluarga diraja Arab Saudi, maka saya pohon nyatakan individu penerima pulangan wang derma itu. Tetapi sebab ditolak itu adalah tidak munasabah. Kerana pertanyaan-pertanyaan bolehlah diarahkan kepada menteri-menteri berkenaan dengan hal-hal yang dalam jawatan mereka. Sedangkan soalan saya tujukan adalah kepada Perdana Menteri kerana kita tidak ada kementerian yang khusus berkaitan dengan undang-undang dan tidak ada menteri khusus yang menjaga undang-undang melainkan berada di bawah jawatan Perdana Menteri. Oleh kerana itu, kita ajukan soalan ini oleh itu untuk masa akan datang. Jika ada sebab-sebab penolakan, biarlah munasabah dengan sebab-sebab penolakan daripada soalan-soalan yang dikemukakan. Yang ketiga, saya nak khususkan untuk ringkaskan bagi peluang kepada Adali Berhormat yang lain. Saya minta supaya kita ingat kepada ayat Al-Quran, Ammas safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ayat ini ada dalam Suratul Kahfi yang bermaksud, adapun perahu itu, ia adalah milik orang-orang miskin yang mereka gunakan untuk bekerja di laut, dan aku cacatkan sedikit perahu itu supaya ia tidak dirampas oleh raja yang ada di belakang mereka. Dengan makna, kerajaan mestilah memberikan tumpuan kepada kepentingan dan hak orang-orang miskin. Di mana dalam soal yang berkait dengan hak orang miskin ini, kita mesti benar-benar berikan penumpuan. Hak mereka jangan kita ambil dengan secara sewenang-wenangnya. Saya ingin untuk bertanya tentang bil api elektrik TNB sekarang ni, yang sebahagiannya di dalamnya ada berkait dengan GST yang dikenakan, dan ada juga 1.6% daripada KWTBB yang ini sebahagiannya tidak difahami oleh rakyat biasa. Jadi perlukan penjelasan mengapa kutipan-kutipan dibuat terhadap bil-bil yang ada sebahagiannya rakyat yang dalam kesulitan dan kesusahan, tapi kita mengenakan berbagai-bagai cukai terhadap mereka yang menyebabkan ini perlu diberikan perhatian. Bukan hanya kita adakan jawatan kuasa tapi tidak memberikan tumpuan dan perhatian kepada menyelesaikan masalah kos sara hidup yang sangat tinggi, yang sangat dirasai oleh orang-orang miskin pada hari ini, ya, rakyat kita. Terima kasih, ya. Datuk Yang Dipertua. Ya, sila ampang ringkas. Terima kasih.